Pasangan kembar Lena dan Leni pemisah akhirnya sumbangkan medali emas bagi kontingen Jawa Barat dari cabang olahraga sepak takraw. Raihan emas tersebut menjadi yang pertama dan terakhir di PON 20 2021 Papua dari cabang olahraga sepak takraw. Setelah gagal mempertahankan gelar juara nomor inter bergu putri, tim sepak takraw Putri Jawa Barat akhirnya berhasil meraih medali emas nomor double event putri pada PON ke-20 2021 Papua. Atlet unggulan Jawa Barat, Lena dan Leni, menebus tuntas kegagalan pada nomor regu dengan medali emas pada nomor double event putri. Saudara kembar ini tampil digdaya sejak babak penyisihan hingga menundukkan tuan rumah Papua 2-0 pada babak final yang digelar di Gor Trikora, Kota Jayapura, Kamis 7 Oktober 2021 kemarin. Pada duel set pertama, pasangan Lena dan Leni meraih kemenangan telak 21-12. Kemudian pada set kedua, pasangan tersebut mengunci kemenangan 23-21 dan memastikan medali emas pertama sekaligus terakhir yang diraih Jabar di arena sepak takraw PON ke-20 2021 Papua. Di nomor interregu kami kalah oleh Jawa Tengah dan ini merupakan suatu pembuktian bahwa sepak takraw Jawa Barat masih tetap bisa diperhitungkan di kancah nasional melalui PON Papua ini. Mudah-mudahan seluruh insan sepak takraw di Jawa Barat dapat memberikan hasil yang terbaik. Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia Jawa Barat, Sucipto, mengungkapkan dirinya mengapresiasi performa pamungkas Lena Leni yang sukses memberikan satu-satunya emas untuk Jabar di arena sepak takraw PON ke-20. Lena dan Leni tampil memuaskan meskipun sempat menurun di set kedua. Laga final nomor double event putri menjadi nomor terakhir yang dipertandingkan di cabang olahraga sepak takraw pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua. Irfan Haryadi, Bandung TV.